Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali berjumpa bersama saya dengan Ustragmen Channel. Kali ini saya mau mencoba untuk menggabungkan pohon asam agar terbentuk menjadi satu kesatuan gitu. Karena kalau satu-satu kan nanam lama tuh. Nah, kita coba menggabungkan. Bagaimana caranya bosku? Oh iya, mudah-mudahan bosku semua pada sehat-sehat selalu ya, karena masih masa-masa transisi corona. Mudah-mudahan pada sehat semua. Sebelum kita lanjutin, kita ngopi dulu bosku biar mata nggak ngantuk. Tadi dikitin juga sih. Iya. Jadi saya punya pohon asem tadi habis dongkel kan kemarin. Tadi nggak sempat kerekam bosku, jadi kita udah jadi begini, baru kita review aja. Jadi ini aslinya 4 pohon ya, 4 pohon dijadiin satu, udah agak besar, sekitar ya ini kisaran umur 5-6 bulan. Jadi batangnya kelihatan ya, saya kerik, agak dikerik sedikit, dan langsung saya ikat kawat. Artinya untuk gerak dasarnya udah saya program untuk bagian batang sampai ke atas, dan bagian akar juga saya ganjel dan saya kawatin juga agar dia tidak geser sana geser sini atau tidak nyampur gitu artinya. Dan nanti saya ganjel juga pakai styrofoam biar lebih aman lagi. Oke bosku, gini aja caranya. Jadi akar-akar tunggalnya nih kita buang aja, sebagian kita buang, jadi yang kita harapkan nanti dia tumbuhnya nyamping. Ini terlalu panjang, akar tunggalnya kita potong lagi. Oke, cukup bosku. Jadi langsung kita tanam aja. Di sini saya udah siapin media tanamnya, tanah campur pasir ya bosku ya. Yang bagus sih taruh sekam juga. Cuma karena berhubung sekamnya juga kosong, lagi nggak ada, kehabisan stok. Jadi saya pakai tanah subur sama campuran pasir aja bosku. Saya kasih ganjel batu juga biar supaya dia nggak. Terima kasih udah menonton.